kaos khusus cuma 2 lembar ini. Karena saya pengen sampaikan kepada masyarakat untuk meyakinkan kepada masyarakat, mensosialisasikan. Kalau hari ini ada vaksin yang sudah boleh diperuntukkan sampai anak-anak, kira-kira hari ini kamu mau ikut gak? Dan tidak berarti juga kalau orang sudah divaksin terus kemudian sampai naik dewe, nggak boleh. Saya kemana-mana masih tetap pakai masker, masih bengok-bengok. Teman-teman semuanya yang sekarang lagi sekolah, sabar dulu. Kita hanya butuh kreatif untuk cara belajar mengajar. Bapak Ibu Guru, tolong dampingi putra-putra semua, komunikasi dengan orang tua agar nemenin.